Baik bosku. Musik game bosku. Tak orang tak gampang. Hello guys, welcome back to Faisal's channel. So today we gonna do some unboxing video guys. Aku ada beli gaming chair daripada Lazada nak menggantikan aku punya bangku yang aku guna sekarang ni. Kalau korang nak tengok bangku apa yang aku guna sepanjang aku buat kerja dekat dalam bilik, dekat video-video aku yang lepas, so korang kena tunggu sampai habis video guys. Nanti aku akan tunjuk selama ni aku duduk kat atas bangku apa guys. Jadi sekarang ni aku ada rezeki lebih, so aku ada beli satu bangku dekat Lazada. So kalau korang nak tahu bangku apa, nak tengok macam mana, tunggu sampai habis video guys. So sekarang ni aku akan bawa masuk kotak dia guys. Okay guys, so ini adalah kotak gaming chair aku. So kalau korang tengok dekat bahagian depan dia, ada bentuk gaming chair aku lah. Dia nama Chaho, macam lagu Bollywood. Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Okay, so dekat bahagian tepi dia ada tulis sini gaming chair 0C04 black blue. Okay, kat bahagian belakang cuma ada aku punya nama lah sebagai orang yang order. So kita akan buka. Alamak, aku tak prepare gunting lagi. Nadia boleh tolong pegang gunting. Okay guys, sekarang ni kita dah ada pisau. So kita akan buka eh. Kita akan buka. Harap-harap semua barang dalam ni cukup dan tak ada calar apa-apa lah. Sebab aku baca seller tu punya review, okay, cuma adalah sesetengah pembeli yang komplain ada barang yang tak cukup. Tapi kebanyakan okey. So aku yakin lah untuk beli dengan seller tu kan. Sekarang ni kita akan buka kan. Akhirnya kan aku dapat beli setelah sekian lama kan aku idam benda ni. Akhirnya aku dapat beli lah kan. Okay. Alamak, gempak ya. Nampak? Adik-adik aku kat tepi tu dah macam dah macam tu lah nak tengok. Nak tengok ke? Tak nak. Ya. Yeah. Kita keluarkan ni lah. Ni apa tu? Kita ada ulat beluncas. Tak ada lah kan, kita ada roda. Kita ada roda. Ulat beluncas duduk dalam kotak, matilah. Lepas tu kita ada, aku tak tahu ni mungkin bag punya kot. Bag punya tempat. Okay. Oh ini segala skru lah. Bagus sebab dia ada bagi hilang key tu. So aku tak payah nak pergi cari hilang key lah. Okay, dah habis. Lepas tu kita ada ni. Ni kalau kau panas ke apa, boleh lah ganti yang kipas. Ngagut je Faiz. Ni adalah seat dia eh, bahagian bawah dia. Dan ini adalah bahagian belakang. Yang ni aku tahu apa. Ni bahagian bawah dia untuk adjust naik turun, naik turun. So ni kita tak bawah. Ni adalah manual cara pemasangan dia, tapi dalam bahasa Cina. So mungkin aku akan rujuk gambar sahaja. I don't care. Ni dia punya spring lah ni untuk naik turun, naik turun ni. Aku tak tahu ada punya nama saintifik dia apa kan. Ni besi. Aku tak perlu. Ni tempat letak tangan. Hand rest. Tempat letak tangan juga. Dan the last one. Tada. Tada. Lama aku nak engkau ni. Oh sekarang dapat. So kotak boleh. So sekarang kita akan pasang ni. Aku tak nak tunggu lama-lama sebab aku excited. Aku excited gila. So kita akan pasang.
Okay, so sekarang ni kita akan bermula daripada step yang pertama lah. Step pertama yang dia tunjuk kat dalam ni adalah dengan memasang roda dekat kipas ni dekat dia punya kaki. Kita masukkan satu kaki ni. Dia suruh kita pasang benda ni guys. Dia suruh kita pasang benda ni kat sini. Oh wait, di sini dia masukkan macam ni je. Nak kita cabut ke? Tak pun. Sebab kita masukkan ni dah boleh lekat. So kita cabut lah. Lepas tu dia suruh kita letak ni ke tepi. Dia suruh kita ambil ni guys. Okay, kita ada ambil ni. So kita akan buka bubble wrap. Bubble wrap. Mamma mia. Keempat dia suruh kita masukkan ni dekat dalam ini. So jom kita masukkan. Aku macam pasang terbalik je. Ke tak? Bentuk ni macam mana? Betul ke? Betul ke? So kita akan masukkan ni dekat dalam ni. Dah ke? So aku macam tak berapa nak yakin sebab macam kita masukkan je lepas tu dah settle. Jadi aku akan duduk sekejap lah, bagi dia kuat sikit. Okay, dia boleh pusing 360 darjah. So smooth gila. Okay, so lepas tu akan pergi ke step yang kelima. Kita akan pasang dia punya guide bar ke orang panggil. Dia punya bar ni dekat belakang tempat sandar. So, kita akan koyak lagi ya. Kita akan koyak lagi ni. Kita akan koyak lagi. Koyak dan koyak. Okay, yes. Okay, selepas adik aku tengok tadi kan, dia cakap dekat bangku ni ada USB. So macam aku pun terkejut. So aku nak cuba pasang dengan power bank ni, nak tengok apa yang jadi. Oh, urut. Guys, dia ada urut guys. Aku tak expect tau sebab aku tengok bangku yang harga RM750 yang ada benda ni. Tapi aku beli ni dengan harga RM260 je guys. Boleh cucuk USB eh? Tak benda ni. Oh, aku speechless. Masih boleh tidur. Terdiam. Okay, itu tak apa, itu nanti kita cuba. Sekarang ni aku nak sambung pasang dulu. Thank you.
kita dengan dia punya rail dekat belakang. Jadi aku rasa kita akan masukkan kat bahagian sini. Okay guys, nampak? Hampir siap. Yeah. So sekarang ni kita pergi ke step yang ketujuh. Step yang ketujuh dia suruh masukkan. Okay, aku dah masukkan. Nak masukkan lagi. Lepas tu dia suruh aku pusing ni untuk ketatkan. Okay. Easy boy. And rest. Tempat letak tangan. Okay, so ni lagi satu yang aku rasa agak berbaloi eh. Aku beli bangku ni sebab sekejap eh, aku nak tunjuk. Okay, ni. Ni adalah tempat letak tangan dia guys. Sekarang ni tempat letak tangan dia ada cushion tau. Ada kerusi gaming yang aku tengok dekat tempat letak tangan dia ni cuma ni je, plastik ni. Dia tak ada apa ni, cushion. So untuk yang ni dia ada cushion. Jadi aku rasa bagus lah, berbaloi lah aku beli. So aku memang recommend kat korang untuk beli jenama Chaho ni. Ada kata kalau bajet korang dalam 200 ke 300 kan, aku rasa ni berbaloi lah untuk beli. Kalau bajet korang tinggi sikit, korang boleh beli yang ada footrest punya, yang boleh buka dekat bawah ni. Tu boleh tidur lah. So untuk yang ni cuma ada tempat letak tangan je lah. Okay guys, sudah settle bangku ni. Cuma nanti aku akan letak ni lah dekat bahagian belakang dia. Bukan nanti lah, sekarang lah aku letak. Jadi dia akan jadi macam ni. Okay guys, so sekarang ni nampak tak? Okay guys, so sekarang ni aku akan cuba untuk baringkan bangku ni. Kita akan tengok berapa darjah dia boleh pergi guys. So sekarang ni aku akan turunkan agas lah. Aku akan turunkan bangku ni. Okay, kita boleh turun dan kita boleh naik guys. Okay. So sekarang ni okay. Aku akan baringkan bangku ni. Dia boleh pergi sebanyak macam ni guys. Nampak? So maksudnya korang boleh tidur lah. Korang boleh tidur macam ni sampai esok pagi. Dan kat sini ada fungsi lock juga eh. Anda kata kalau macam kau dah stesen macam ni kan, kau boleh lock up. So dia takkan naik ke atas dah. So kau boleh sandar terus. Macam tu. So kau boleh unlock balik dan dia akan ikut kau naik atas lah. Yelah betul lah. So boleh lock balik. Okay guys, sekarang ni aku akan cuba function untuk tempat belakang ni pula. Nadia, adik nak pinjam power bank. Macam aku cakap awal tadi, bangku ni ada sediakan, orang cakap macam bangku urut lah. So aku akan cuba pasang lah. Okay guys, kita boleh rasa dia punya getaran dia tu memang memang ada lah, bukanlah macam setakat bunyi je lebih. Kita memang ada rasa dia punya getaran dia dekat bahagian belakang. So kalau nak duduk lama pun aku rasa takkan jadi macam bunyi kentut. Kalau nak duduk lama pun takkan ada masalah lah. Okay, so inilah dia aku punya bangku.
dah settle. Dia nama Chahu. So kalau korang nak beli, korang boleh beli kat Lazada. Waktu aku beli harga $260. Kalau harga asal dia mungkin $300 lebih. So terima kasih sebab menonton. So kalau korang nak tengok bangku apa yang aku guna selama ni, korang tunggu sekejap. Aku pergi ambil sekejap. Okay guys, so kalau korang nak tahu guys, selama ni aku duduk atas bangku apa, selama ni aku duduk atas bangku ni je guys. Bangku kedai. Bangku yang aku ambil daripada kedai makan mak aku je guys. Aku ambil, bawa balik dan aku gunakan sebagai bangku untuk aku buat kerja. Tempat sandar pun tak ada. Buat kerja 2 jam dah sakit belakang. Sebab tu lah aku beli bangku ni. Dan sekarang ni Alhamdulillah aku dah ada bangku ni. Aku harap aku punya kerja akan menjadi lebih baik lah lepas ni kan. So okay guys, sampai situ je. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga komen. Aku harap video ni akan membantu korang kalau korang nak beli kerusi gaming yang bajet. So jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Stop.